akan ada saatnya kamu merasa telah menyia-nyiakan hidupmu karena telah susah payah memperjuangkan segala sesuatu atas nama orang lain tetapi kamu tetap saja di situ-situ juga tak meraih atau memperbaiki apa-apa. Pejabat masih korup, orang semakin konservatif. Kamu jalan di tempat dan orang lain tetap jadi korban. Tiba-tiba kamu sadar Sepupumu yang jauh lebih muda dan jauh lebih geblek, punya penghasilan lebih besar daripada kamu. Selamat sore untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia bagian timur. Uh, untuk Indonesia bagian barat, kayaknya masih jam tiga siang ya di sana. Ya, uh, selamat sore untuk Mbak Laksmi. Selamat bergabung. Selamat sore, Mf Project, terima kasih sekali sudah berkenan menerima uh, permintaan kawan-kawan dari Makassar International Literature Festival untuk berbagi tentang proses kreatif maupun ya apa ya, membagilah um, isi pikirannya tentang kekasih musim gugur, salah satu novel, oh, bukan salah satu novel, novel terbaru, Mbak Laksmi, ya, yang baru saja ya. terbit tahun ini. Uh, sebelumnya juga saya terima mau kasih banyak ya sudah di. Ya. kesampaian juga. Sampaian juga ya, meskipun masih uh, secara daring, meskipun ya doakanlah Balaksmi tahun depan kita bisa jumpa di Makassar ya. Amin. Amin. Uh, Oke okay, sedikit <laughs> tentang MWF Memory Project ya teman-teman. Uh, ini merupakan kegiatan bulanan yang diadakan oleh Makassar International Writer Festival selama pandemi yang sudah dimulai sejak Juli kemarin. Uh, dengan mengajak berbagai pihak bekerja sama demi menciptakan ruang pertemuan dan diskusi di tengah berbagai keterbatasan kita akibat pandemik ini uh, edisi kali ini uh, kita bakal membahas tentang novel terbaru Mbak Laksmi Panmuncak berjudul kekasih musim gugur uh, ini merupakan kerjasama MWF uh, bersama penerbit Gramedia Pustaka Utama dan Klub Buku Petra Ruteng. Nah uh, sebelum kita mulai saya mau baca sedikit profil Mbak Laksmi ya. Oke, okay. Mbak Laksmi lahir di Jakarta 22 Desember 1971 uh, adalah seorang novelis, penyair, esais jurnalis dan penulis kuliner di bahasa uh, pada 2001 Mbak Laksmi mendirikan toko buku Aksara bersama dua sahabatnya Winfred Huta Barat dan David Johan dan pada tahun yang sama ia menerbitkan Jakarta Good Food Guide atau disingkat JGFG yang merupakan seri buku panduan restoran independen dan sastrawi pertama di Indonesia. Semenjak 2004, Mbak Laksmi telah menerbitkan tiga himpunan puisi, diantaranya Ellipsis Poems and Prose Poems, itu tahun 2005, ada The Anagram, 2007, lalu There Are Tears in Things, Collected Prose and Poems by Laksmi Pamuncak, tahun 2001 sampai 2015, Uh, kemudian sebuah kumpulan fiksi pendek yang diilhami lukisan uh, tahun 2006. Lalu ada sebuah esai panjang yang dibukukan Perang Langit dan Dua Perempuan tahun 2007. Serta dua terjemahan karya penyair dan esai Sebenawan Muhammad. Uh, Selected Poems 2004 dan On Good and Other Unfin Unfinished Things tahun 2007. Uh, puisi maupun prosa Laksmi kerap diterbitkan dalam Jurnal jurnal Sastra dan Budaya Internasional. Nah, uh, salah satu buku Laksmi yang saya pikir cukup uh, apa ya, mengguncang dunia. <laughs> tahun 2012 itu ada Amba. Saya ingat itu uh, saya beli cetakan pertamanya itu masih gambar wajah perempuan mm -hmm. dengan uh, full cover berwarna merah ya, merah dan hitam. Yeah, yeah. Edisi uh, lalu, edisi kan pertama ya. Edisi pertama ya, 2012. Mm -hmm. Di tahun 2014 Balasmi menerbitkan uh, menerbitkan Aruna dan Lidahnya yang sudah Pernah diadaptasi menjadi film ya. ya Kemudian di 2020 ini terbitlah novel terbarunya yang sebelumnya berjudul Fall Baby Itu dikerjakan sejak 2015 ya Ya, akhir 2015 Tapi kemudian diterjemahkan dulu ke dalam ah. bahasa Jerman Karena waktu itu memang dikomisi oleh penerbit Jerman saya Dan saya harus menulisnya dalam bahasa Inggris Uh, kemudian, jadi itulah For Baby. Uh, kemudian uh, terbitnya itu baru tahun 2019 yang versi aslinya ini. Kemudian versi bahasa Indonesia-nya baru saya rampungkan uh, tahun ini dan uh, terbitnya Agustus Agustus atau bulan-bulan lalu uh, 2020. Baru-baru ya. Baru nah misalnya. mbak Laksmi sekarang tinggal di Jakarta aktif menulis juga aktif sebagai editor dan konsultan bahasa melalui lembaga yang didirikannya bernama LP Consulting uh -uh. nah itu uh, singkat secara ini ini belum dibaca semua ya tapi mbak Asmi cukup luar biasa kiprahnya dalam bidang penulisan ya uh, kita langsung menuju ke ngobrol-ngobrol santai saja sebenarnya tentang proses kreatif uh, mengerjakan kekasih musim gugur. Uh, ini buku yang saya baca lumayan singkat waktunya 400 lebih halaman saya cuma menghabiskan waktu empat hari karena Amin. memang nggak kebayang. <laughs> <laughs> saya pikir seminggu <laughs> uh, hari. karena karena sambil sambil baca amba waktu itu uh, sebelum baca oh, okay. ini emang okay. memang, okay. memang uh, seperti semacam ada kewajiban tersendiri bahwa harus baca amba dulu nih sebelum ya, ya, ya. ke musim gugur. Jadi dari proses membaca selama kurang lebih empat hari hmm. itu hmm, ada dua hal yang kemudian saya perhatikan e, buku ini bertemakan rekonsiliasi dari empat tokoh luar biasa dan mereka semua adalah perempuan. Ada Amba, ibu dari tokoh utama Sri Kandi, lalu Dara, sahabat dari hmm. Sri Kandi, sahabat yang kemudian jadi musuh, kemudian jadi sesama ibu gitu ya untuk Amalia ya. Uh, anak mereka dan Amalia kemudian akhirnya mempunyai seorang anak yang luar, luar ceritanya luar biasa sekali itu jadi ya uh, dari buku ini saya mendapat banyak sekali uh, hal baru dan saya yakin untuk teman-teman yang lain yang belum sempat membacanya ini uh, bisa menjadi Sudut, apa ya memberikan sudut pandang baru pengalaman tersendiri setelah membaca buku ini. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Mbak Laksmi, eh, hmm. apa gagasan dan obsesi Mbak, La Mbak Laksmi sebagai penulis yang sebenarnya ingin disuarakan melalui kasih musim gugur? Uh, ya seperti biasa sebuah novel itu selalu banyak maunya ya kalau kita uh, di Jawa bilangnya uh, kebanyakan karep gitu. Uh, tapi tema yang paling apa ya mendasar dan dan mengikat ya saya rasa adalah gagasan bahwa kita itu tidak pernah bisa lepas dari sejarah orang tua kita. Ya. Um, ya. Seberapa kuatnya kita berupaya untuk untuk bebas atau membebaskan diri ya dari dari uh, sejarah itu dan bahwa kepedihan dari trauma sejarah itu uh, kadang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan saya pernah baca kalau nggak salah uh, itu Herta Müller pemenang Nobel Prize tahun 2009 uh, mm -hmm. orang Romania ya pernah mengatakan uh, ini saya coba terjemahkan ya uh, mudah-mudahan akurat uh, kadang menjadi tugas anak untuk berduka sebab orang tuanya tidak sanggup berduka atau kemampuan mereka untuk berduka itu terbatas jadi mereka oh. adalah penyi, penyintas mereka bertahan hidup tapi mereka seolah telah beku ya menahan nafas bertahun-tahun selama 40 tahun hidup tapi tidak benar-benar hidup. Jadi adalah tugas anak untuk mewakili yang mati. Itu aku uh, kutipan yang saya, apa yang selalu uh, lekat gitu di ingatan saya. Nah, jadi ide bahwa tokoh utama di Kekasih Musim Gugur ini uh, Sri Kandi atau Siri uh, telah mewarisi luka orang tuanya itu sangat penting bagi saya. Ini adalah uh, yang mendasari seluruh novel karena seperti hmm. kita ketahui kalau sudah baca Amba, Siri itu adalah anak yang lahir dari hubungan gelap antara Bas, uh, Amba dan Bisma ya. Yeah. Ya, mereka itu ke, ke tokoh utama dalam uh, novel pertama saya Amba. Nah, saya tertarik mendalami bagaimana luka ini uh, di dalam diri Siri ini membentuk hmm. psikenya, uh, mungkin memengaruhi wataknya, menentukan takdirnya bahkan dan juga Bagaimana pergulatan hidup sumur hidup itu dengan hmm. identitas ganda ini dalam dirinya ada timur dan baratnya, ada Jawa dan Minangnya, yeah. ada perempuan dan laki-laki, ada baik dan buruk semua itu. Oh, dan juga identitas yang dia tumbuhkan sendiri buat dirinya, tapi juga ada identitas yang diberikan kepadanya gitu kan. Itu semua yeah. itu semua berkecamuk dalam dirinya dan bagaimana identitas yang selalu merupakan ya, pada akhirnya konstruksi kan. Itu itu tumbang begitu dia diberitahu bahwa dia sebenarnya bukan anak Bapak yang selama ini kira bapaknya. Tambah lagi hmm. bapak kandung itu ternyata um, seorang ekstapol Jadi ini berlapis-lapis yeah. gitu ya. Uh, jadi bagaimana ia menyikapi trauma sejarah ini gitu loh melalui keseniannya. Terus bagaimana ia mengenang dan memberi penghormatan pada bapak kandungnya tanpa mengurangi hmm. cinta dan penghormatan terhadap bapak angkatnya. Terhadap bapak angkatnya. Hmm. Ya. Terus bagaimana juga ia memaknai ulang hubungannya dengan ibunya atau dengan anak dirinya. Jadi ini ada begitu banyak dusta ya uh, Maria ya, begitu banyak fiksi gitu dalam kehidupannya yang dia harus dia harus kikis gitu. Uh, kemudian uh, obsesi kedua adalah uh, seni rupa karena saya memang sudah bertahun-tahun yeah. mm -hmm. ingin banget tulis novel mengenai seni rupa karena saya pernah jajaki dulu bikin kumpulan apa, um, puisi. Uh, berdasarkan uh, tafsir saya atas yeah. uh, atas uh, pengalaman dengan lukisan yeah. gitu itu uh, judulnya yeah. The Diary of R.S. Musings on Art itu kalau nggak 2006 deh saya saya uh, terbitkan terus uh, mm -hmm. terus juga um, yeah, mungkin saya ini gini ya saya tuh selalu kayaknya butuh titik masuk yang untuk membicarakan tema-tema yang susah gitu yang yang besar gitu kayak korupsi atau ketidakadilan atau rasisme atau intoleransi nah Waktu nulis amba saya um, pikir titik masuk itu adalah mitologi um, karena saya juga hidup dengan perwayangan saya akrab dengan dunia itu gitu sebagai mm -hmm. orang Jawa yang banyak di apa di bawah sama ibu saya waktu itu untuk nonton pentas-pentas uh, wayang orang gitu wayang wayang wong uh, terus um, saya pikir mm -hmm. ini bagus gitu untuk untuk uh, me membicarakan dusta sejarah orde baru dan juga propaganda apa anti komunis. Soeharto ya terutama saya tumbuh besar tahun 70-an tahun 80-an ya jadi saya dicekokin setiap hari atau kami dicekoki setiap hari dengan propaganda itu ya selama sekolah nah kalau dalam aruna dan lidahnya saya menggunakan makanan atau paling tidak laku berburu makanan itu sebagai cara masuk ke uh, tema korupsi tentang pelayanan kesehatan publik uh, seputar itu apa vaksin flu unggas waktu itu nah dengan kekasih musim gugur saya gunain seni rupa sebagai titik masuk ini karena um, saya ingin berbicara tentang kebebasan berekspresi gitu yang yang terancam yeah. uh, jadi mm -hmm. ini mungkin cara saya bentuk bicara tentang tema-tema uh, yang mengusik saya sambil gimana ya yang menggarap aspek-aspek penting dalam hidup saya yang memang selalu mengilhami saya jadi satu mitologi dua makanan tiga seni rupa nanti entahlah apa gitu yeah. terus juga uh, terakhir dan terpenting saya juga ingin nulis tentang adopsi ini yang terakhir nih, hmm. uh, karena tema itu dekat sekali ya di hati. Bagaimana uh, kebenaran tentang adopsi dan pengetahuan tentang adopsi itu memengaruhi si anak A Wah. dan orang tua yang mengadopsi atau anak angkat, ya, um, oh, atau sorry uh, orang tua angkat serta kalau misalnya masih ada orang tua kandung, orang tua biologis. Terutama apabila keadaan seputar adopsi itu kompleks atau sulit atau memedihkan gitu. Terutama apabila si anak baru ini eh, anak ini baru diberitahu uh, tentang kebenaran tentang dirinya ini uh, ketika dia sudah dewasa. Nah, apakah hubungannya dengan yeah. orang tua angkat dan orang tua kandungnya jadi berubah? Apakah mereka saling percaya pada satu sama lain? Atau apakah rasa percaya itu malah jadi rusak? Uh, mm -hmm. Atau mungkinkah rahasia yang ada selama itu diantara mereka malah mempererat hubungan mereka setelah di ya. dicairkan gitu. Jadi itu adalah tema-tema yang yang saya pikir melandasi novel ini, Maria. Oke, okay. bagus banget, menarik sekali. Nah, uh, ini tentang proses kreatifnya nih, Mbak Laksmi. Uh, ini kan sempat saya baca kemarin wawancara sebelumnya bahwa Mbak Laksmi pada mulanya uh, mengerjakan novel ini dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan yeah. oleh penerbit di Berlin baru kemudian diterbitkan oleh uh, Penguin ya di Singapura. Iya, yeah. Tandem Asia ya. Yeah. Uh, 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 lalu baru setelah itu malahni sendiri kemudian menerjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia. Uh, boleh berbagi dengan kita tentang proses itu. Oke, okay. jadi uh, waktu itu seingat saya tahun 2015, sekitar hmm. bulan Oktober gitu waktu Amba diterbitkan di Jerman. Um, penerbit saya Ulstein Verlag sudah um, nanya aja gitu dari dari awal-awal itu apa oh, mau nggak uh, menerbitkan sequel, ada ceritanya nggak gitu? Karena kalau misalnya saya punya sequel, uh, oh. mereka mereka bersedia untuk untuk menerbitkannya gitu. Nah, terus saya bilang uh, bagaimana kalau saya memang Oh mereka begitu uh, aja ini kesempatan yang tidak pernah saya tidak pernah saya uh, harapkan uh, sebelumnya atau saya atau bayangkan uh, gitu uh, akan mungkin tapi uh, mungkin karena karena amba, uh, di Jerman waktu itu dianggap cukup sukses terus uh, kemudian memenangi yeah. uh, penghargaan uh, di Jerman tahun 2016 tapi waktu itu kan belum terjadi ya penghargaan itu baru setahun setelahnya mm -hmm. tapi pokoknya mereka udah senang dan mereka melihat potensi jadi saya tawarkan pada mereka gimana kalau sequelnya ini tentang kisah anaknya si anak yang lahir dari hubungan gelap Ambar dan Bisma ini, uh, terus saya bilang kan saya harus kasih sinopsis itu waktu itu, jadi saya bilang gimana kalau si Siri ini um, seorang perupa kontemporer, terus dia suka me hmm. apa, mengembara, terus dia entah gimana mau me apa, menghindari sejarahnya yang kelam, dia mau tinggal di di luar deh pokoknya gitu untuk menghindari itu semua. Hmm. Terus Bayangan saya dia tinggal di Berlin karena memang um, saya juga akan tinggal di Berlin untuk um, untuk Berapa saat untuk menggarap, menggarap uh, novel ini? Jadi, saya pikir, ya, sekalian saja. Settingnya di Berlin, terus menurut saya, bilang, "Udah oke, okay, fine gitu." Terus coba tulis sinopsisnya, saya tulis uh, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian, bilang, "Oke, kayaknya bagus, uh, tapi tolong uh, deadline-nya diperhatikan karena harus cepat diterjemahkan." Dan bagi mereka, kan, penerjemahan uh -huh. itu kan uang, ya. Jadi, begitu mereka, apa, begitu mereka uh, memilih uh, seorang penerjemah gitu dan kemudian penerjemah mulai bekerja kalau misalnya kita mau ganti-ganti gitu yang udah diterjemahin kan susah ya jadi itu itu berat tuh waktu itu um, tapi oke okay, kemudian selesai uh, saya rada telat tahun 2017 kemudian hmm. masih membutuhkan waktu satu tahun lagi sebelum diterbitkan kan diterbit uh, dengan judul Herb Skin uh, uh, September 2018 kalau nggak salah diluncurkan di sana kemudian saya Um, menggunakan waktu yang ada um, sebelum saya memberikan um, naskah bahasa Inggrisnya ke agen saya saya sunting saya perketat itu apa um, naskahnya karena waktu saya menggarapnya pertama kali nggak ada waktu untuk itu semua jadi uh, untung saya dapat ruang untuk melakukan itu terus uh, selesai Desember 2018 itu saya serahkan kepada agen saya dalam dua minggu Um, Penguin uh, Random House uh, Southeast Asia bilang mereka tertarik untuk membelinya. Terus uh, prosesnya lumayan cepat. Udah gitu, eh terbit deh <laughs> bulan uh, bulan uh, bulan Nof, uh, sorry Oktober 2019. Nah waktu itu saya juga pikirkan kan ini gimana penerjemahannya kan. Um, tadi sempat uh, uh, minta bantuan orang lain untuk untuk menerbitkan juga. Waktu itu kita bicarakan lah kita diskusikan uh, dengan GPU waktu itu media pustaka utama terus tapi akhirnya setelah proses yang rada berbelit-belit saya mem memutuskan mereka juga memutuskan ini lebih baik diterjemahkan sendiri karena saya yang mm -hmm. paling dekat dengan dengan karya mm -hmm. itu mm -hmm. tapi ya itu seperti penulisan ulang lagi ya Maria aduh uh, apun, yeah. apa <laughs> karena kalau misalnya saya menulisnya dalam bahasa Indonesia nggak mungkin kayak gitu gitu loh yeah. uh, ya kan yeah. uh, ceritanya yeah. pasti pasti akan lain gitu jadi mm -hmm. uh, dalam konteks itu sih menarik gitu melihat proses penerjemahan wow. apalagi penerjemahan mbak karya sendiri ya enggak <Gak> mudah soalnya iya <tuh> <tuh> iya uh, kemarin sempat waktu baca uh, hasil wawancara sebelum Bukit bagaimana orang Indonesia menerjemahkan karyanya sendiri yang sebelumnya dikerjakan dalam bahasa Inggris diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia uh, apa ya <tuh. <tuh> 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 kalau dipikir-pikir itu uh, ya pekerjaan yang uh, itu siksaan apa ya, masuk asa. ya benar siksaan maksudnya dan kalau kayak sedikit masukis oh. sekali gitu deh uh. <laughs> oh. itu yang saya rasakan apalagi waktu me waktu menerjemahkan amba dari bahasa Indonesia ke Inggris jadi saya pernah um, men mencoba menulis amba pertama kalinya dalam bahasa Inggris itu tidak berhasil deh hmm. kayak apa pokoknya itu kan pertama kali saya menulis novel jadi masih bego ya Gak gitu ngerti gimana bikin plotting ngomong setting pokoknya semuanya mau diceritain uh, <laughs> gitu pokoknya apa dari timeline yang sangat sangat panjang uh. contoh, apa namanya tokoh-tokoh dari 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 beribu pelosok Indonesia pokoknya semua yeah. apa segala yeah. macam aspek kita Indonesia mau ke situ jadi uh, akhirnya ya mandek terus um, terus akhirnya saya pikir mungkin kok saya tulis dalam bahasa Indonesia lebih lebih oke okay deh karena saya merasa memerlukan memerlukan kayak apa penulisan ulang. Nah, tapi kemudian harus menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa Inggris. Mabok deh itu saya kayaknya hilang dua tahun itu saya udah pokoknya bersyukur bahwa saya belum ditinggal anak saya, bersyukur sama keluarga saya makanya Waduh itu kayaknya jadi itu merasuk banget itu 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 mengambil alih seluruh keberadaan saya gitu ya. Menurut kehidupan ya. saya. Yang itu. yang jelas pasti ada perbedaan ya antara buku yang dibaca dalam bahasa Inggris dengan buku yang dibaca dalam bahasa Indonesia. Maksudnya, ya. oke okay, mungkin secara cerita alur tidak jauh berbeda tapi pasti betul. ada uh, sense-nya beda lah ya membaca ya. dari masing-masing bahasa. Meskipun penulisnya sama. Iya, betul. Iya, nah, <laughs> karena suka ada ini ya, apa... Uh, jenis uh, sense of humor atau lelucon atau ya yeah, uh, yeah, uh, semacam kenangan kolektif atau kultural uh, atau jenis dialog gitu yang yang dianggap otentik dalam bahasanya sendiri tapi begitu diterjemahkan ke dalam bahasa lain tidak terdengar mm -hmm. idiomatik atau tidak ter, atau tidak terdengar yeah. alami aja gitu yeah. dan hal, -hal mm -hmm. itu kan selalu harus kita negosiasikan uh, di d, 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 dalam diri kita sendiri yang mana yang mau dibuang yang mana yang mau ditonjolkan yeah. yang mana yang mau di apa di di, di manipulasi sedikit gitu e, dan banyak itu momen-momen um, seperti itu dalam proses penerjemahan yang ada udah nggak di <bah _aniali> so, saya nggak mau lagi Depok <despansi> <Sukup> Oke okay. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kenapa judulnya bukan seperti buku-buku sebelumnya nih pakai nama tokoh kan oh. ada amba ada Aruna dan lidahnya gitu. Nah yang ini kenapa nggak Sri kandi aja atau siri gitu, melainkan iya, kekasih masih gugur iya, iya. gitu. Uh, saya sempat mencari kira-kira kekasihnya ini apakah Matthew itu atau siapa gitu kan atau Javier gitu kan? Tapi iya, kayaknya iya, iya. juga <laughs> ya um, emang kita emang sengaja dikaburkan. Apa saya sengaja hmm. memang mau mem mempertahankan semacam misteri atau atau apa wilayah tafsir yang besar gitu hanya hmm. untuk bikin uh, apa penasaran orang aja tapi memang kalau dalam bahasa Inggris hmm. kan uh, baby kan bisa berarti anak bisa berarti uh, bayi bisa juga berarti oh, uh, ya yeah, yeah. kan jadi kalau kita kita panggil pacar kita baby gitu kan itu bisa itu juga kan artinya uh, jadi saya memang hmm. mau bermain-main uh, ranah itu tapi juga um, sebenarnya yang yang lebih ini yang lebih praktis uh, penjelasan lebih praktis adalah mm -hmm. uh, karena dua apa dua buku sebelumnya sudah memakai judul yang sama ya uh, yang satu herb skin artinya juga autumn child atau fall fall child gitu dan uh, bahasa Indonesia okay. uh, Inggrisnya fall baby jadi um, saya sebagai GPU memutuskan oke okay, kita konsisten aja dengan dengan judul yang sudah ada karena kalau nggak bingung mm -hmm. gitu uh, mm -hmm. dan juga oh ya satu hal lagi karena bagi saya Uh, novel ini kan punya dua tokoh utama bukan cuma siri tapi dara juga jadi kalau misalnya saya menyebut oh, yeah. menyebut novel ini Sri Kandi nggak fair deh hey, terhadap yeah. si dara ini uh, gitu mm. <laughs> <laughs> yeah. dara itu tokoh yang menarik sih sebenarnya juga menarik untuk saya saya lebih menyukai dara sejujurnya ya ini oh, dapat terjadi saja karena darah dia itu oh, oh, kadang -kadang sama dara yang, tuh lebih lebih tegas lebih apa adanya lebih apa lebih, ya kan dan uh, juga ya, dalam dan hati, ya mungkin lebih dan, menggambarkan perempuan Indonesia. Mungkin iya iya. Uh, inginnya sih begitu meskipun saya juga tahu perempuan Indonesia itu seperti apa gitu. Uh, Indonesia macam-macam kan. Tapi paling tidak saya kayaknya merasa membutuhkan uh, hmm. seseorang, seseorang, seseorang seperti sosok seperti darah untuk untuk menyeimbangkan hmm. apa si si Siri ini atau melengkapi Siri juga gitu, dalam banyak hal ya, jadi makanya ya, kalau di peta kalau tokonya di Bunga Serikandi kayaknya, aduh uh -uh. ya <laughs> uh, oke, okay. nah uh, itu nggak dipikirin sebagai, sebelumnya uh, sudah supaya... <laughs> jelas nggak dipikirin baru-baru? Nah, baru uh, oke, okay. tapi sempat saya sempat bertanya-tanya sih, apa memang sejak awal Mbak Laksmi sempat memikirkan sequelnya Amba ini atau itu terjadi begitu saja, karena ditanyakan gitu saat di Berlin. Oh. Uh, enggak, karena sebenarnya ya, uh, waktu saya mulai menulis, uh, jadi gini, ada beberapa beberapa uh, awal uh, dalam amba itu. Uh, jadi, ada saat di mana saya pertama kali memulai amba, terus kemudian saya saya tinggalkan, kemudian saya uh, mulai lagi. Gitu, ini kalau nggak salah, rentang yang antara 2006 hmm. sampai 2009. Saya um, menulis Amba dengan cukup uh, konsisten waktu itu karena saya baru saja pulang dari Buru. Dari, apa, dari Pulau Buru untuk riset. Oh. Nah, waktu itu yeah. uh, dalam draft-draft awal Amba itu ad, sudah ada si Siri. Karena saya selalu melihat mereka sebagai satu kesatuan ya, Amba dan Siri. Um, hmm. Mereka malah um, ada narasinya Siri. Jadi, Siri itu salah satu narator. Uh, jadi, Amba perspektifnya Siri, terus ada juga perspektif Samuel, ini orang Ambon yang ketemu sama Amba di uh, pelayaran mereka keburu tahun 2006. Jadi itu ada tiga, tiga narasi yang berjalan pada saat bersamaan. Amalia pun ada di draft uh, novel ini uh, tadinya, tapi ya itu seperti saya tadi bilang um, di awal percakapan kita uh, itu jadi jadi terlalu besar aja gitu kan apa terlalu penuh gitu, uh, terlalu banyak gitu yang mau diomongin. Jadinya saya pikir wah apalagi siri ini kan punya ceritanya sendiri ya dia punya dia dia sudah mewakili zaman lain dia sudah sensitivitasnya uh, apa, uh, sensibilitasnya, uh, apa uh, bagaimana dia menyikapi sejarah dan juga um, pendekatan terhadap keluarga itu semuanya beda lah sama Amba. Nggak, bis, nggak, nggak bisa terlalu disatukan dalam satu novel paling tidak jadi dia yeah. dia uh, membutuhkan uh, ruangnya sendiri atau wadahnya sendiri tapi kalau misalnya tidak datang itu apa um, kesempatan itu dari penerbit Jerman saya belum tentu saya Oh. apa uh, akan memulainya kan mm -hmm. oh, nah, okay. itu dari dari ide <laughs> dari ide kemudian langsung menjadi menjadi buku apa, uh, buku kan uh -uh. Nah, uh, nah ini, ini. Uh, sebagai salah satu pembaca nih sebagai perwakilan yeah. pembaca uh, apa apakah penting nih kita harus membaca amba dulu sebelum membaca kekasih musim gugur uh, ya well, jawabannya iya dan tidak uh, karena uh, prinsip prinsip amba dan kekasih musim gugurnya karena mereka apa, kekasih musim gugur itu lanjutan ya itu hmm. sama yaitu bahwa itu berangkat dari dari keinginan saya untuk mendobrak atau menafsir ulang mitologi kan jadi apalagi dalam budaya orang Jawa saya separuh Jawa uh, nama itu penting banget makna dari nama itu penting banget apalagi kalau kita biasa dengan dengan apa cita-cita wayang gitu. Uh, jadi kalau mm -hmm. nama kita Amba, mampus aja deh apa namanya kita. Karena nggak begitu banyak lagi orang Indonesia namanya Amba. Kalau di India um, uh, lain banyak banyak cukup banyak mm -hmm. orang bernama Amba. Tapi kalau kita bernama Amba, itu langsung uh, asosiasinya dengan seseorang yang sangat penuh balas dendam, sangat apa sangat um, patah dan hancur dan um, dan apa ya pahit gitu ya uh, sementara Sri juga digambarkan sebagai sebagai pendekar yang sempurna gitu yeah. yang kuat dan dia yang membunuh Bisma karena dialah titisan Amba nah ini ada cara-cara lain saya pikir untuk menggambarkan kedua tokoh ini uh, Amba uh, tidak harus menjadi this fallen woman gitu apa namanya perempuan yang yang dilecehkan di gitu uh, seumur hidup karena karena dia ditolak oleh dua laki-laki dia punya, dia punya uh, apa um, harga diri yang besar dan dia juga punya uh, uh, kebebasan untuk menafsir apa untuk me menentukan takdirnya sendiri. Sementara Siri juga begitu, mm -hmm. Siri saya mau gambarkan sebagai orang yang rada nyebelin sih. Kalau dipikir-pikir iya, kan? nyebelin banget. Nyebelin banget gitu loh apa kayaknya. Iya. Re uh, rewel dapat kebanyakan apa yeah. mau dan dia merasa entitled gitu banyak banyak uh, banyak um, aspek seperti itu dalam dirinya. Uh, tapi kemudian hmm. juga, um, nah dalam hal itu tentunya lebih enak kalau baca baca kekasih musim gugur dan ambah, uh, karena itu akan hmm. lebih um, melengkapi aja gitu yeah. um, 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 pengetahuan kita mengenai kedua kedua um, perempuan itu dan dinamika mereka gitu selama selama ya. hidup. Um, tapi uh, saya juga pikir kalau nggak baca juga gak apa juga nggak apa-apa sih karena uh, kasih musim gugur itu juga sangat ini ya soalnya sangat beda sih um, gayanya, gaya penulisannya beda. Ya uh, benar benar kerasa sekali tonnya, ya kan karena uh, karena kar saya memang berusaha yes. me me mengangkat lagi apa namanya sebuah epos kan uh, dan itu memerlukan bentuk uh, uh, narasi yang yang hampir seperti epic uh, writing gitu apa uh, yang yang hmm. yang besar dan 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 berbobot dan penting gitu <laughs> <Yeah>. <laughs> sementara sementara oh, yeah. zaman sekarang kan orang nggak kayak gitulah ya <laughs> gitu yeah, jadi memang saya benar, pingin benar. pingin melihat apa pingin bermain dengan uh, uh, kontras ini gitu jadi Kalaupun uh, Sirikandi, bekas uh, musim gugur dibaca um, tanpa ambas, Saya rasa Jadi. masih masih, masih mm -hmm. oke okay lah ya. Masih oke ya. Oke. Okay, ya. okay. mm -hmm. uh, nah, ketika menulis ini, ketika menulis kekasih musim gugur itu kan uh, Mbak Lasmi pasti sudah bisa membayangkan siapa saja yang akan membaca ini. Nah, kira-kira. Pembaca seperti apa yang dibayangkan? Apakah ini dibaca oleh bisa dibaca oleh semua orang di seluruh dunia atau mungkin hanya menjangkau uh, kalangan tertentu gitu? Uh, kita tentunya sebagai penulis ingin uh, ingin bisa dibaca oleh sebanyak mungkin pembaca ya. Ya. Yeah. Uh, dan kesadaran mengenai siapa audiens kita itu uh, tentu saja penting dalam prosesnya, tetapi juga tidak selalu mem apa ya membentuk bagaimana kita akan bercerita gitu karena kalau kita terlalu sadar diri wow ini apa namanya audiensnya banyak banget kita nggak akan mungkin bisa menulis gitu loh tapi mm -hmm. terus terang karena separuh dari cerita itu mengambil tempat di Berlin kan um, jadi dan karya itu akan dijebakkan ke bahasa Jerman jadi saya sadar bahwa karya itu akan dibaca di Jerman duluan kan mm -hmm. jadi tentu saja itu memainkan faktor juga dan juga karena novelnya ditulis dalam bahasa Inggris uh, dan bagi saya Penulisan dalam sebuah bahasa itu kan nggak hanya tentang pesan yang akan disampaikan atau cerita mm. yang akan diceritakan, yeah. tapi juga banyak apa, sedikit banyak merupakan pergulatan dengan prosa, dengan kualitas uh, penulisan itu sendiri, dengan dengan aspek sastrawinya. Terus sensibilitas sastra mana yang kita coba hadirkan dan penuhi gitu kan. Jadi ya yeah. mau nggak mau, saya merasa ini harus harus bisa diterima atau dianggap ba baik gitu oleh um, pembaca dalam bahasa Inggris. Hmm. tapi juga ada banyak observasi juga tentang tentang uh, seni rupa di Indonesia kan uh, saya juga ingin bercerita tentang masa pro reformasi terus pergerakan menentang Soeharto masa sekolah tahun 70-an tahun 80-an itu saya juga ingin hadirkan untuk mencerahkan juga bagi apa generasi muda Indonesia generasi anak saya gitu misalnya uh, tapi juga yang bisa di, ditangkap dan dimengerti oleh audiens asing jadi ya jadi ya banyak sekali apa namanya pertimbangan tentunya uh, hmm. audiens itu pada akhirnya hmm. ya meskipun tidak kita niatkan hmm. sebelumnya. iya ya. ya. tapi memang uh, kalau boleh dibilang sih buku ini bisa dibaca oleh kalangan mana saja kayaknya karena khusus tentang adopsi tadi itu saya pikir itu uh, permasalahan hampir banyak orang yang juga masih jarang sekali di, dibicarakan khususnya dalam hmm melalui karya sastra atau fiksi yeah, okay. gitu. Ya. Semudahan. Amin, amin. Kemudian ini uh, bagi bagi sedikit cerita tentang banyak juga nggak apa-apa sih <laughs> bagaimana peran seni rupa di dalam novel ini. Memang seperti tadi Melaksmi uh, ceritakan bahwa memang pada mulanya uh, ingin sekali menghasilkan satu karya dengan masuk melalui uh, lukisan atau seni rupa. Yeah. Uh, ya, bagi saya sih seni rupa itu uh, itu semacam ikhtiar untuk melihat kehidupan dengan beragam uh, cara pandang ya, yeah. da, atau, dan dan beberapa tafsir gitu yang yang menolak keseragaman uh, atau mm -hmm. satu perspektif saja dan juga uh, bagi saya ikh, juga merupakan ikhtiar melawan lupa uh, yeah. dan ini penting gitu bagi saya. Mm -hmm. uh, saya lihat bahwa semenjak tahun paling tidak yang saya yang saya ikuti gitu ya semenjak tahun 70-an gitu perkembangan seni rupa di Indonesia kan tak pernah dipisahkan atau bisa dipisahkan dari dinamika apa sosial dan politik gitu mm -hmm. uh, rezim Soeharto aja dijatuhkan oleh um, mahasiswa jurnalis aktivis mm -hmm. uh, seniman itu mereka semua berada, berada di <tuh> jalan depan buruh mm. uh, 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 mereka me me menentang rezim yang represif dan 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 nggak demokratis kan mm -hmm. nah it, well, antara tahun 2015 sampai 2017 waktu saya masih tinggal di Berlin menggarap uh, kekasih musim gugur tuh saya melihat kemunduran yang cukup signifikan ya dalam kehidupan berdemokrasi di, di Indonesia mm. uh, waktu itu saya lihat program TV makin konservatif uh, um, nafas Islami gitu program anak-anak juga di TV itu um, banyak yang disensor terus uh, banyak juga pameran dan uh, pameran karya seni rupa yang di di Brangus terus mm -hmm. semangat anti komunisme juga juga kembali dihidupkan ada sentimen anti LGBTQ juga makin marak produk-produk halal makin membanjiri pasar dan juga waktu itu kompromi-kompromi politik Jokowi uh, waktu mm -hmm. itu meskipun saya me apa uh, saya mendukung Jokowi ya saya uh, memilih memilih beliau uh, tapi uh, ada hal-hal yang, yang yang sangat mengusik gitu ada 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 semacam kata terhadap kasus-kasus uh, hak asasi manusia yang mm -hmm. sampai sekarang belum teratasi terus ada juga ketidaktegasan gitu tentang revisi RUU apa RUU apa KUHP uh, mm -hmm. waktu itu termasuk meloloskan amandemen terhadap RUU KPK waktu itu yang Justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi, itu semua mm -hmm. jadi bagian dari kekecewaan saya. Sementara itu, di Jerman um, waktu saya tinggal di situ, kaum kanan juga semakin intoleran. Ya, pokoknya mm -hmm. mereka mengumandangkan retorika, apa, um, rasis, fasis, uh, populis, uh, terus mereka juga me mengusung program-program yang anti-inigras, in, anti-inigran, mm -hmm. di mana-mana demokrasi. Berhub, apa, um, negeri-negeri uh, yang demokratik uh, uh, bertumbangan di Venezuela, di Hongaria, Hong di Polandia, di Filipina, selalu hmm. di Amerika ada Trump, terus Inggris, Inggris ada Trump yang sekarang yeah. ini kita belum belum kita belum keluar dari masalah ini sampai sampai. Ini yeah, di uh, di dalam rukun. novelnya ini nih kayaknya disinggung. <laughs> sering sekali ya, sangat disinggung kekecewaannya besar sekali kayak. Iya, ini. tapi juga ini ini ada ada anekdot menarik waktu itu penerbit Jerman saya, wanti-wanti um, uh, sama saya, saya tahu kamu benci sekali matram, kita semua benci sekali sama Trump. <laughs> Jadi, uh -huh. ya. Tapi saya tidak mau uh, ada satu pun kata Trump di dalam novel yang akan kita terbitkan. Saking bencinya mereka, mereka tidak mau uh, seperti me, apa ya, seperti me, beri platform kepada Trump meskipun ah, yeah. itu dalam kebencian atau gimana? Pokoknya dia nggak dia mau lihat itu nama. Bila, gimana dong? Jadi saya harus apa? Uh, harus menyelubungkan gitu nama Trump udah jelas-jelas ini Trump. Bilang, ya orang iya, nggak apa-apa. Orang juga tahu ini Trump just. Tapi kita nggak mau tahu. Kita nggak mau lihat namanya. Dah sampai kayak gitu. <laughs> uh, tapi itu itu waktu itu adalah semangat masa itu gitu ya. Itu juga ada Brexit di Inggris. Jadi kayaknya kok seluruh dunia kok lagi lagi semakin intoleran gitu. Jadi um, dan di Indonesia juga saya lihat kiat um, para seniman waktu itu ya Maria menarik sih karena meskipun mereka disensor, diberangus, di, mm -hmm. dibungkam gitu, mereka tetap berusaha menolak lupa dengan mengetengahkan proses-proses eh sorry mengatakan protes gitu mm -hmm. terhadap intoleransi dan tidak dan lewat lewat karya-karya uh, mereka waktu mm -hmm. itu di Biennale Jogja, di Biennale Jakarta ada ada beberapa karya yang saya lihat wah ini ini um, Uh, muatan uh, atau muatan ya muatan politiknya besar sekali. Ini mereka sedang memprotes terhadap mm -hmm. apa, uh, ketidakadilan atau represi uh, yang seperti represi orba gitu. Mm -hmm. uh, terus juga ada satu um, seniman juga menciptakan saya ingat versi miniatur dari karya-karya yang selama ini dianggap ikonik ya dalam yeah. dalam perlawanan terhadap Soeharto. Terus itu uh, seniman itu mengadakan tur keliling Indonesia. Jadi uh, saya lihat inilah yang dimaksud dengan ikhtiar Uh, konkret bagaimana kesenian bisa uh, menjadi wadah pembebasan gitu ya. untuk melawan lupa dan nah. jadi makanya saya lihat lewat seni rupa mungkin siri itu juga bisa melawan sekalian membebaskan dirinya oh. dari belenggu masa lalu uh, okay. kalau dia bisa menafsirkan ulang uh, hidup dan sejarahnya sendiri gitu hidup. Hmm. Mm -hmm. Nah, saya pikir ini Bisa, uh, apa berkaitan langsung kayaknya dengan ada satu bagian yang saya sukai sekali dari kelas uh, musim gugur ini uh, uh. di halaman 421. eh uh, okay. Ini bagian ini uh, bagian ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Sri Kandi terhadap okay. uh, karyanya sendiri. Uh, saya bacakan ya. Mm -hmm. Ya. Yeah. Uh, bagaimana kau menggarap wajah seperti itu? Bagaimana kau hidup dengan masa lalu yang penuh kekerasan, dengan masa depan yang hancur, dengan puing-puing kehidupan? Anggaplah kau tak ingin menghapusnya. Apa lantas kau lestarikan dalam bentuk yang diromantiskan? Apakah kau puja-puja, kau letakkan di altar pemujaan, apakah kau merekonstruksinya, dan kalau ya, bagaimana caranya? Bagaimana yang kau ganti, atau kau pertahankan? Mana yang tetap lawas, mana yang dibikin menjadi lebih lawas? mana yang dibikin menjadi sepenuhnya baru. Nah, ini ada sa uh, saya tertarik dengan bagian ini karena uh, kalau tidak salah bulan lalu ya di, kami dibincang buku Petra itu kan setiap bulan uh, membincangkan satu buku. Nah, kebetulan saat itu kami membicarakan buku uh, ya boleh dikatakan itu buku novel ter novel terbarunya Leila Eskudori yang oh, laut, uh, laut bercerita ya. Uh, itu kan uh, kurang lebih ceritanya masih juga tentang aktivis tentang Uh, mereka yang dihilangkan, kemudian sulit ya. sekali untuk dilupakan oleh orang-orang tertentu, gitu khususnya keluarga. Ya. Nah, <tuh> bagian ini uh, men menjadi sangat menarik karena waktu itu kami membahas tentang bagaimana karya seni menjadi salah satu pilihan untuk uh, menjadi medium menyimpan penderitaan atau kisah-kisah yang memilukan. Uh, seperti itu tadi kehilangan orang-orang yang pergi dan tidak pernah kembali yang disiksa oleh rezim gitu dan ini hmm. menjadi ingatan kolektif bukan hanya ya. satu atau dua orang tapi ingatan bersama begitu uh, ya. dalam hal ini kalau dalam tokoh yang sedang kita bicarakan ini ada Sri Kandi ada Amba begitu uh, ya. nah sehingga kisah tersebut tidak tidak hilang begitu saja dan saya melihat bagaimana Siri berusaha untuk uh, Menjadikan medium lukisannya ya. itu sebagai tempat menyimpan seluruh penderitaannya itu sehingga tidak tidak hilang gitu saja. Menurut Balaksmi sendiri tentang ini bagaimana? Memang uh, yang disebut as, uh, kenangan kolektif itu kan uh, sesuatu yang harus kita maknai ulang ya terus menerus ya uh, paling tidak itu dalam um, cara saya melihatnya. Um, hmm karena kalau generasi saya generasi Maria kan tidak me, tidak mengalami dengan langsung trauma-trauma ya. uh, sejarah ini seperti yang tadi saya katakan di awal kadang kita mewarisinya ya kan dan apa hmm. dan dan uh, orang tua kita atau atau uh, orang tua mereka yang yang mengalaminya tapi kita harus bisa juga mengakses luka itu gitu dengan cara kita sendiri uh, makanya saya melihat waktu itu uh, bagaimana Siri yang seorang perupa dia lahir tahun 66 ketika prahara juga masih berlangsung, tapi yeah. kan dia masih terlalu kecil untuk apa yeah. untuk menyerap apa apa gitu waktu itu atau untuk untuk me mengerti apa apa gitu. Nah dan dia tiba-tiba harus mengenang bapak kandung yang dia nggak pernah kenal. Nah, nah jadi uh, malah dia hidup dalam sebuah masa di mana ada propaganda anti komunis. Um, dan untungnya dia selalu dididik untuk untuk kritis ya dan untuk selalu mm -hmm. mempertanyakan segala sesuatu. Kemudian terus dia jadi seniman. Terus um, tapi selama itu dia nggak nggak tahu bahwa dia anaknya seorang ekstapo Nah, yeah. jadi bagaimana seseorang tuh mengenang atau mengingat ulang atau menafsirkan ulang seseorang yang dia mm -hmm. tidak pernah kenal? Yeah. Um, bagaimana Menang, orang ya. mengenang lewat laku menulis gitu? Eh, men, uh, menulis melukis. Mm -hmm. Nah, terus saya berpikir. Um, tentu saja kan si sang seniman ini harus harus mencoba menyusun uh, yang dia tahu tentang orang ini lah sedikit banyak ya uh, hmm. dia mesti mesti bentuk orang ini dalam, dalam bayangan dia misalnya dari cerita ibunya atau cerita para pengintas sejarah lain yang mungkin hmm. masih ya yang masih yang masih hidup tentunya nggak aja di, nggak cuma di Indonesia tapi mungkin di belahan dunia lain uh, hmm. terus dia juga mungkin mesti merasakan Uh, ketertarikan ketertarikan insting instingtifnya gitu terhadap banyak hal apakah janjian itu diwariskan oleh oleh si bapak kandung yeah, yeah. dia pernah kenal hmm. uh, dan sedikit banyak dia harus mengetahui juga uh, masih belajar tentang zaman melahirkan bapaknya kan uh, jadi Terus saya teringat ini rada panjang gak apa apa ya karena saya mau nunjukin sesuatu yeah, mudah-mudahan ada gunanya gini jadi waktu pertama kali saya um, melihat potensi uh, Uh, lukisan sebagai pembetik ini ya, pembetik kisah cerita atau kenangan, uh, terutama yang sedih dan memilukan, mm -hmm. tapi juga yang uh, pada akhirnya memberikan harapan juga, uh, tidak saja untuk yang bersangkutan, tapi juga untuk diri saya sendiri. Mm -hmm. Jadi ini bermula tahun 2006 itu waktu saya menulis um, itu apa namanya fiksi-fiksi pendek seputar lukisan. Um, nah itu salah satunya adalah Lukisan Nanti dulu saya cerita dulu. Yeah. Uh, adalah lukisannya Salvador Dali, mm -hmm. tahun 37 kalau nggak salah. Nah judul resminya itu Untitled, Female Figure with Head of Flowers. Tidak begitu dikenal. Um, kan banyak apa namanya imaji-imaji Dali yang hidup dalam dalam benak kita. Tapi ini bukan mm -hmm. salah satu karena tidak begitu terkenal. Mm -hmm. Tapi uh, jadi dia, ini so, ini menunjukkan saya berdiri sebentar ya. Iya. Yeah, tunjukin. Yeah. Ini sampai saya saya ambil dari kelihatan nggak? Agak dimundurin dikit Mbak Laksmi biar kelihatan semua. Oh ya. Oke. Okay. Nah. nah ya. Okay. Yes. It, ya. Jadi ada jadi ada uh, figur perempuan ini yang mm -hmm. sedang berjalan uh, 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 berjalan atau berdiri mm -hmm. di, kayak semacam gurun gitu kan ya. ya warna ini ya. warnanya mustar gitu dan mm. dan ada semacam bayangan uh, seorang laki-laki yang jauh lebih tua dari dirinya yang sedang mm. sedang um, berjongkok atau yeah. bahkan uh, berlutut atau bahkan mungkin lagi menyembah uh, perempuan ini. Nah, mm -hmm. waktu itu saya tuh um, sudah punya lukisan ini sudah cukup lama ya sudah bertahun-tahun. Saya selalu liatin setiap hari, setiap pagi. Ini saya taruh di ruang studi saya. Karena saya selalu mikir, ini ceritanya mengenai apa ya? Gitu loh. Apa mm. um, cerita? Uh, uh, jadi saya selalu tertarik untuk menafsirkannya. Tapi yang selalu menonjol bagi saya itu um, um, karangan bunga di di tep, kepala uh, ya? itu sangat menonjol gitu, yeah. ha -ha, gemilang gitu. Uh, kemudian dia begitu kontras sama si uh, lelaki yang, yang 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 sepertinya ini masa lalu gitu, hmm. sementara si perempuan masa depan gitu. Jadi waktu itu saya mikir oke okay, ini adalah cerita tentang uh, kelahiran kembali kebangkitan, apa reverse gitu. Terus mm. saya pikir-pikir dalam uh, dunia literatur atau atau kesenimanan banyak cerita kan itu yang 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 baku gitu. Ada cerita Floria dan Santo Agustin, mm. uh, tentang berupa Rodas uh, dan Camille uh, Claudel. Pokoknya perempuan muda manapun yang mencoba membebaskan diri dari cengkraman atau pengaruh seorang laki yang 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 hebat gitu, yang atau yang paling tidak yang dulunya dahsyat. Itu mm. itu cerita yang ada di benak saya gitu. Tapi kemudian pada tahun 2007 atau 2008, saya lagi uh, ke pameran di Philadelphia di Amerika itu uh, pameran besar karya-karya uh, Dali. Terus saya melihat versi asli lukisan itu. Nah, ternyata versi asli itu jauh lebih kecil dari reproduksi ini, jauh lebih kecil. Dan warnanya itu yeah. bukan mustard kuning-kuning tua seperti ini uh, warna latarnya tapi ungu keabu-abuan gitu. Dan kayak begitu banyak apa ya? Kayak kayak banyak kekelaman gitu loh dalam kalau ini benar kebangkitan perempuan ini yang yang bagi saya wah ini jelas-jelas kayak memendam banyak luka gitu banyak pilu <tuh> uh, ketiruan <tuh> gitu jadi uh, naratif atau tafsir saya yang lama itu jadi jadi roboh apa uh, total gitu uh, ini bukan tentang <tuh> momen emansipasi tapi mungkin ini semacam cerita Mari Magdalene Maria Magdalena Oh, yeah. Kayak wanita idaman lain yang tak tertandingkan yang tapi sekarang dia dia tampil sendiri gitu. Jadi jadi um, sejarah dia penuh luka gitu loh. Tidak saja bahwa dia bangkit sendiri begitu tuh gimana enggak apa namanya ada derita yang panjang gitu loh di di di, di baliknya gitu. Nah. Uh, waktu itu saya pikir oh oke okay. apakah uh, penting uh, itu yang diniatkan oleh Dali kita kan nggak pernah mm -hmm. tahu juga apa namanya pelukisnya maunya apa kan sebenarnya kayak kita yang menafsirkannya yeah. uh, tapi saya waktu itu lihat bahwa ada kekuatan yang datang dari dari um, lukisan itu sendiri kan kadang kita kalau mau menafsirkan sebuah lukisan tuh kita pikir oh ya kita mau proyeksikan apa-apa apa hal-hal ya apa hal -hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita mm -hmm. kita melihat apa yang kita ingin lihat aja gitu ya, dari dari, benar. dari lukisan tuh dan itulah itulah tafsirnya gitu kan <laughs> kita tapi kadang-kadang um, itu lukisan tuh um, karya seni tuh ada kekuatan dari dalamnya sendiri yang intrinsik gitu yang yang mm. yang kadang-kadang didesakkan gitu loh pada kita jadi waktu itu saya wah begini ya apa kekuatan seni rupa Uh, sebenarnya hmm. gitu. Jadi saya juga mikir wah ini ada ada kemungkinan saya bisa bisa memberanikan diri untuk menulis mengenai seorang ini seorang tokoh utama gitu dalam dalam novel bukan cuma apa bukan bukan cerpen hmm. uh, tapi novel yang um, yang hidupnya adalah tentang pengalaman menafsirkan sesuatu lewat apa lewat seni rupa gitu ya ya bisa kita temukan itu juga ya di kasih musim gugur itu uh, saya sebagai orang yang sangat awam dengan seni rupa <laughs> sejujurnya saya mendapat banyak banyak sekali pengetahuan baru bukan hanya sekedar uh, lukis terkenal karya apa yang terkenal tapi juga bagaimana kita melihat sesua, uh, suatu karya uh, yeah. seni seperti lukisan yeah. gitu. karena saya juga waktu itu tidak niatkan loh waktu itu bagaimana uh, apa Pencerahan itu datang ke saya, itu makanya apa menulis fiksi itu adalah se sebuah kenikmatan yang enggak ada tandingannya ya, karena hmm. dalam dalam proses penulisan itu kita menemukan banyak hal juga atau jalan-jalan masuk yang tadinya kita nggak 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 bayangkan untuk diri kita sendiri gitu. Hmm. Jadi bagaimana si Siri ini tiba-tiba merasa harus melukis bapak kandungnya, yang kemudian menjadi bagian atas atas tafsirnya atas sejarah gitu kan, bagaimana pelukisan sebuah wajah bukan cuma penyebutan sebuah nama gitu tuh menjadi mm. itu sendiri yang menjadi simbol melawan lupa ini dia orang yang dibuang ke Pulau buru nggak jelas apa dosanya dia di apa namanya dibuang begitu saja mm. uh, uh, tanpa tanpa proses apa uh, pengadilan orang yang bukan kiri bukan kanan apa uh, tapi semata-mata orang yang berada di tempat yang salah dan pada pada waktu yang salah gitu tapi inilah yeah. contoh orang yang dibuang inilah wajahnya gitu um, itu juga itu datang ke saya itu um, dalam proses menulis tidak tidak ada dalam plot awal hmm. saya gitu <tuh> <tuh> okay. itu salah satu uh. apa, apa um, hadiah dari 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 <tuh> dari proses ini buat saya ya luar biasa ya. penulis mendapatkan hadiah dari proses kreatifnya Aiyah, hey, yang, yang biasanya menarik sekali. <laughs> ini menarik sekali. Nah, ini, yeah. uh, lagi-lagi tadi seperti yang mbak Laksmi bilang, ketika melihat lukisan itu, uh, interpretasinya jadi seperti seorang perempuan yang memiliki kekuatan untuk bangkit lagi dari luka dan penderitaannya di masa-masa sebelumnya. Ini kita bicara tentang uh, bagaimana sih pandangan mbak Laksmi tentang Indonesia dan identitas khususnya identitas sebagai perempuan begitu. Oke. Okay. Uh, mungkin tentang Indonesia dulu ya. Uh, mm -hmm. Indonesia itu juga sebenarnya ya pewujudan tapi juga sebuah sebuah metafor ya untuk uh, keragaman kan. Karena saya selalu kalau berpikir tentang apa Indonesia gitu gagasan gagasan besar Indonesia itu selalu baliknya ke itu kata katanya Ben Anderson uh, mm. almarhum apa intelektual dan uh, apa ilmuwan politik Amerika ya tentang tentang sebuah nasion atau atau negeri. Nah beliau tuh selalu berpendirian bahwa sebuah nasion itu adalah komunitas yang yang dibayangkan gitu. Jadi sangat teramat merupakan konstruksi sosial atau politik yang dibayangkan oleh orang-orang yang melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas itu. Jadi Indonesia tuh bermula dari gagasan itu menurut Dan Anderson. Jadi ini gagasan untuk menyatukan kepulauan yang terdiri dari aduh, keragaman yang begitu luar biasa kan kok bisa, kok bisa bisanya jadi satu nusa satu bangsa satu bahasa gitu ini kan mimpi yang, yang luar biasa indahnya meskipun juga juga mustahil tapi luar biasa, tapi mustahil. Luar biasa. nah dalam konteks ini um, jadi Indonesia dalam um, bayangan dia itu adalah sebenarnya sebuah invensi atau atau ciptaan gitu abad ke 20 yang Sebenarnya ada dipaksakan gitu terhadap konservasi tujuh mm -hmm. belas ribu pulau dan apa sekitar tujuh ratusan apa bahasa yang aktif mm -hmm. uh, tapi begitu indah nah dan inilah gagasan yang bahwa kita satu inilah yang yang sebenarnya hidup dan dan kita coba langgengkan dalam dalam kehidupan kita berbangsa selama ini bahwa kita tuh terbentuk uh, terdiri juga dan ter terilhami oleh perbedaan dan keragaman uh, mm -hmm. jadi bagi saya identitas juga enggak berbeda sih secara prinsip mm. ya karena dalam diri satu orang pun tuh ada kemajemukan kan kita tuh nggak pernah cuma satu dan kesadaran kita tuh selalu berlapis-lapis dan ada banyak identitas dalam diri kita mm. dan ya misalnya kayak kalau kita melihat satu masalah aja kita bisa sangat konservatif tapi di, di yeah. melihat masalah lain kita bisa sangat liberal gitu jadi mm. dalam diri kita aja kita punya banyak standar, ya, betul. Dan kita kan sering banget berdiri di tengah-tengah kita nggak ini nggak itu gitu. Kita nggak uh. hitam nggak putih. Kita separuh apa seperempat apa gitu. Kita satu tapi nggak satu. Jadi uh. Uh, bagi saya kita sama-sama bangsa Indonesia tapi begitu banyak sejarah satu sama lain kan ya kelompok etnis kayak suku, uh. wilayah, kota, gender semua yang, yang me, 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 menyatukan dan juga me, apa ya me, uh, memisahkan kita itu. Uh, kita pada dasarnya harus belajar tentang ya tentang keragaman itu dari satu sama lain makanya uh -huh. apa yang kemarin uh, kak Lili sampaikan ya dalam dalam bincang-bincang uh, dengan Wisnu dari uh -huh. ya, dari Gramedia Media Pusaka Utama itu saya itu membekaskan bersama diri saya apa uh, wah menarik karena ini tentang uh, tentang meningkatkan dan memperluas dialog kan antar sesama Penulis dan pembaca yeah. kita harus saling-saling saling mengenal mm -hmm. satu sama lain gitu. Karena no. kita tidak tidak kita tidak kenal satu sama lain sebenarnya hal-hal <laughs> yang kita tidak ketahui kan. Kayak kemarin aja waktu dengar um, Maria dari Ruteng harus ke Labuan Bajo. Um, itu berapa jam gitu kan terus aku nanti nah. google dulu, oh, kira-kira berapa jam itu ya, <laughs> gitu. Nah, ini uh, terkait dengan keberagaman itu tadi uh, kita hmm. mungkin bisa nyambung tentang ini uh, karya tulis atau karya seni apa kira-kira yang Mbak Laksmi pernah dengar dari Indonesia Timur gitu. Salah satunya kayak yang lagi mengemuka ini kan uh, novelnya Felix Kanesi yang orang-orang OI -orang Timur, yeah. yeah, terus. Yeah. Uh, Tahun berapa ya? Sekitar 2016 atau 2017 itu ada filmnya Moilly Surya yang Marlina. Gitu. Marlina, yeah. uh, Marlina, ya Marlina. Uh, itu kurang lebih juga bicara tentang identitas perempuan khususnya identitas perempuan Indonesia Timur yeah. di situ. Nah, saya ketika membaca kekasih musim gugur ini pikirannya saya adalah bagaimana jika siri ini adalah perempuan di Indonesia Timur. Oke. Okay. <laughs> itu Wah. itu. Yeah itu bakal ribet banget karena di sini urusan satu orang anak perempuan adalah urusan keluarga besar. Jadi yeah. okay. lu 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 nak, mau nikah sama siapa atau lu bunting sama siapa atau lu lagi pacaran sama siapa itu berarti urusan bapak bukan hanya bapak mama tapi paman tante oh, yeah. sepupu yeah, yeah. bibi dan segenapnya gitu. Nah, Mbak ini yeah. kira-kira pernah mendengar hal semacam itu dan bagaimana pendapatnya ketika melihat uh, sebuah sistem yang seperti itu? Oke. Okay. Uh, dalam banyak hal juga sebenarnya uh, dalam modernitas uh, perempuan Indonesia pada umumnya meskipun tentunya mm -hmm. tentunya banyak apa banyak perbedaan dalam dalam strata sosial dalam apa namanya dalam uh, uh, ya yeah, banyak banyak macam deh uh, uh, mm -hmm. perbedaan tetapi tetapi ide bahwa bahwa hidup kita ini tidak pernah uh, milik kita sepenuhnya ya kan maksudnya pilihan-pilihan yeah. -pilihan yang kita bikin mm -hmm. untuk diri kita sendiri itu belum tentu pilihan yang yang kita inginkan ya kan kita harus selalu mm -hmm. harus selalu uh, tenggang rasa dengan dengan apa kepada keluarga kita, kepada bapak bapak kita, ibu kita, kepada paman apa semua. Mm -hmm. Kalau kita menikah itu ya urusan seperti Maria tadi bilang itu urusan urusan semua orang. Terus kalau kita yes. mau cerai, waduh, ampun, ya kan? <laughs> <laughs> iya kan? Jadi uh, itu semua saya rasa um, kita semua pernah alami dalam bentuk hmm. yang berbeda-beda dan juga dalam dalam apa uh, taraf yang berbeda-beda ya. ya. Tapi yang hmm. saya ingin bilang itu Marlina itu um, saya kagum sekali uh, pada karya itu karena. Um, kan saya sebenarnya nggak pernah kenal ya sama sama kultur Sumba gitu, yeah. apalagi sejarah feminisme perempuan Sumba, apalagi yang di pelosok pelosok gitu mm -hmm. dalam apa melawan patriarki dan apa ketiadaan hukum yang membela perempuan gitu. Mm -hmm. Tapi yang yang jelas bagi saya dalam film itu semua perempuan dalam film itu melawan kan dan dan nggak yeah. sedih jadi korban gitu. Yeah. Itu, yeah. Uh, Marlina sama siapa tuh Novi ya kalau nggak salah ya. Ya yeah, uh, temannya. Hmm. Novi ya temannya mm -hmm. itu kan dua perempuan yang kuat dan mereka tuh memecahkan masalah mereka sendiri gitu dan nggak bersandar atau tergantung sama laki-laki gitu. Nah, mm. saya emang sebelumnya nggak tahu apa-apa ya tentang budaya Sumba, mm -mm. tapi ya adanya mumi, muminya suami gitu diletakkan di pojok rumah, terus gagasan bahwa tubuh dan kepala itu harus dipersatukan agar arwahnya bisa bebas gitu. Mm -hmm. nah, Kira-kira begitu adalah tentunya jendela masuk gitu ke budaya Sumba, tapi um, apa? Saya saya melihat visi yang cerdas sekali gitu dari dari Simoli uh, Surya karena dia bukan saja mengawinkan tema feminisme ini dan genre western ya apa mm -hmm. koboi Amerika mm -hmm. um, tapi dia juga melihat hal seperti apa paralel antara sabana-sabana mm -hmm. Tenggara Timur gitu dan mungkin juga gurun-gurun pasir gurun apa gurun barat di daerah Barat Daya Amerika gitu dekat perbatasan Meksiko yang yeah. itu menarik gitu sebab dua-duanya tuh adalah simbolisme tempat di mana orang-orang yang dipaksa itu kuat uh, hidup atau atau menghidupi negeri yang tak tak bertuan gitu jadi <laughs> ya kan uh, dalam dalam banyak hal jadi saya sangat apa sangat yeah. terus hmm, terus juga uh, tapi saya itu memang saya nggak usah kurang sekali uh, bahkan alpa gitu karena banyak ba belum belum banyak membaca uh, atau sempat membaca karya-karya teman penulis dari dari Indonesia Timur yeah. ya karya meski uh, dulu itu kan pernah ada karya tahun 2000, 2001 tuh kalau nggak salah uh, terbitnya mm -hmm karyanya Nukila Amal oh, ya. saya, Ibi itu waktu itu bukan saja merupakan novel uh, yang atau karya fiksi prosanya menurut saya paling gemilang deh, Gak yeah. sama dalam apa dalam kok uh, dari sisi penggalian bahasa dan gaya dan tema gitu ya, uh, tapi uh, itu benar-benar merayakan uh, mengeksplorasi dan merayakan uh, bahasa yeah. uh, dan me bahkan mengembalikan uh, mengembalikan kita gitu ke ketak berbentukan kenyataan gitu jadi apa, semacam uh, saya ingat mana kebudiman waktu itu pernah apa uh, mengatakan ini semacam mistisisme linguistik gitu dan <laughs> uh, dan uh, juga yang paling menarik kan uh, Nukila bicara tentang hal Mahera. Ya, ya. kan. Uh, um, dan dia, saya ingat banget, dia bilang, "Maluku itu sebagai Moluku, zaman uh, Perempuan, dong. salah ya, ya, ya yang lalu menjadi Halmahera, uh, yang dalam terjemahannya dia itu induk-induk pertikaian." Nah, sejarah Halmahera dalam deskripsinya adalah pulau yang pernah perempuan. Okay? Hmm. Terus, akhirnya menjelma lelaki karena ia menghendaki kuasa atas apa-apa dan tegak pada kekuasaan atas semua itu itu dari itu kutipan dari 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 novel Diana terus kita membaca bahwa ada sejumlah wilayah di Halmahera yang sebelumnya nggak terjamah terus akhirnya rusak karena apa eksploitasi ya dari dari korporasi korporasi besar nah terus jika dikaitkan dengan konstruksi apa patriarki atas perempuan hal ini seperti menegaskan bahwa perempuan itu semuanya harus dididik sama laki laki gitu laki laki yang memegang kekuasaan atas perempuan. Jadi dia uh, Nukila um, menggunakan salah satu tokoh utamanya atau tokoh utamanya si Maya itu sebagai wujud pemberontakan perempuan terhadap uh, terhadap patriarki yang selalu mencoba merumuskan dan <tuh> apa dan uh, menertibkan perempuan gitu loh. Dan itu, itu itu saya ingat saya betul betul ini deh apa um, kagum sama karya itu. Oke, okay. uh, Mbak Laksmi, kita sudah satu jam lebih ya ngobrol. Uh, iya. <laughs> nggak kerasa ya. Iya <laughs> kan. Tadi sempat mikir ini kayaknya satu setengah jam bakal lama banget gitu. Ternyata itu kan tidak lama. Padahal ya. masih banyak sebenarnya yang bisa kita bicarakan. Tapi kita akan masuk ke sesi pertanyaan dulu, karena okay. sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Uh, saya bacakan ya. Uh, ini ya. mau saya bacakan sekalian atau saya baca dulu kemudian Mbak Laksmi jawab atau gimana? Kalau satu-satu gimana ya? ya Fokus. boleh satu-satu ya. Fokus uh -huh. apa uh, menjawabnya? Uh -huh. Oke, okay. yang pertama dari Bara Super Cocok, wow, nama eh, super Super Cook, <laughs> Super Cocok. Um, oh, bara. Bara. Ya, 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 mungkin ya. kenal ya. Itu chef terkenal, ya, ya. Halo okay. Bara. Oke, oh Bara yang chef itu. <laughs> yes. Pertanyaannya Gantung, adalah. Ya. <laughs> uh, Balasmi pernah nggak ya setelah sebuah novel terbit kemudian mendadak merasa ada nukilan yang pengen diubah alur ceritanya? Kira-kira? Oh, ya itu pertanyaan bagus banget karena uh, Bara kemarin ini membaca uh, uh, satu nukilan dari dari karya saya. Hmm. Um, dalam ses apa dalam seri uh, pembacaan nukilan uh, hmm. jadi ini pasti pertanyaan datang dari pengalaman itu juga tapi hmm. uh, tentu jawabannya apa tentu uh, sering sekali kalau um, karena kita sudah diterbitkan terus kita baca ulang makanya saya kadang-kadang suka nggak mau baca deh <laughs> buku saya kalau udah terbit karena takut nanti banyak sekali yang mau diubah ya itu kayaknya ketentuan semua penulis deh ya iya itu kita nggak mau baca dulu, ulang terus, Gak, gak, apa beberapa bulan tuh nggak bisa men, apa, menyentuh buku itu apalagi dibaca-baca atau dicari-dicari salahnya gitu ya uh -huh. uh, tapi ya me me menjawab pertanyaan uh, uh, bara sering sering sekali sering uh -huh. sekali saya ingin mengubah sesuatu bukan saja cuma satu paragraf gitu ya atau atau satu kalimat kadang-kadang keseluruhan dari dari uh, bab itu bahkan dan wow. itu merupakan siksaan tersendiri tentunya <laughs> menyiksa diri sekali. Oke kita ke pertanyaan kedua dari Masuma Samsir. Uh, apakah sosok Sri Kandi ini ada di dalam dunia nyata? Wah, kalau Sri Kandi yang saya tafsirkan ya mungkin ada ya. Uh, ada. Dan ya kita kenalnya Sri Kandi kan sampai sekarang sebagai sebagai uh, figur mitos ya. Jadi hmm. uh, segala apa tentang kepribadian dia dan ciri-ciri khas dia yang kita tahu itu datangnya dari um, dari pemahaman kita atas apa atas cerita-cerita uh, ini. Hmm. Uh, tapi tentunya orang yang um, tidak konsisten, orang yang ambivalen, orang yang berubah-ubah pikiran atau apa um, rada nyebelin gitu kan banyak. Uh, ya, tapi juga ya. uh, pencapaiannya juga, juga juga besar dan apa dan uh, kepeduliannya terhadap terhadap hal-hal uh, yang baginya penting seperti ketidakadilan hmm. atau ke apa atau kesetaraan gitu itu um, juga besar dalam dirinya jadi dia punya integritas tapi dia juga tidak selalu orang yang paling mudah <laughs> gitu yeah. yeah. oke okay. uh, pertanyaan selanjutnya dari Rayanti Sari Dewi Mm -hmm. Seberapa besar pengaruh dari refleksi-refleksi personal di kehidupan Mbak Laksmi yang, ditu yang dituangkan, baik secara sadar maupun tidak, ke dalam novel kekasih musim gugur ini? Um, kalau mau gamblang ya, uh, cukup banyak sih, uh, dan saya uh, tidak malu untuk mengatakan bahwa karya ini mungkin yang paling personal gitu, Mbak, mm -hmm. uh, untuk saya. Uh, tentunya bermuara pada Amba tapi kan Amba ini adalah cerita ibu. Uh, kita generasi lain, um, jadi sedikit banyak harus dibayangkan, harus kita tafsirkan kalau kita masuk ke dalam apa ke dalam alam pikiran mm -hmm. sang amba ini. Sementara kalau um, Sri Kandi atau Siri itu kan generasi saya sendiri. Jadi saya mm -hmm. lebih bisa menempatkan diri di dalam apa uh, alam pikirannya Siri dan ya tentu banyak sekali uh, pengalaman saya sendiri yang saya masukkan, saya tuangkan di, di oh, Novo. Okay apa ya. pilihan saya terhadap lukisan-lukisan mana yang saya tampilkan di novel itu saja sudah mencerminkan itu ya 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 Oke okay. uh, berikut dari youbit channel Halo Mbak apa sih yang membuat Mbak laksmi berpikir bahwa cerita atau tulisan ini mesti ditulis dan dibaca oleh banyak orang ya itu namanya egonya penulis <laughs> di mana saja dia ingin dibaca Sama orang harus di, harus ditumpahkan apa yang ada di dalam oh, artinya yeah. dan segala macam dan dan menganggap bahwa semua orang harus membacanya mm -hmm, gitunya yeah, kan yeah. Uh, maksudnya itu itu adalah um, insting penulis aja saya rasa ya dan uh, apakah terus nanti ya ada yang baca begitu itu juga merupakan apa uh, pencerminan daripada apakah itu novel atau karya sukses atau diterima orang jadi mm -hmm. itu ini balik lagi kepada pertanyaan Maria uh, tadi di awal-awal um, untuk siapa kita menulis gitu ya. ya yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, nah, yang berikut ada dari Bahasa Nova Regar. Uh, halo Mbak Laksmi, salam kenal. Hello. Saya Basa dari Lampung. Uh, mau nanya sih iseng aja katanya. <laughs> Berangkat dari kesukaan saya membaca karya-karya seorang esais dari Solo, beliau suka sekali menggunakan kata begitu untuk menutup tulisannya. Ah, oke. Okay. Terus kalau kalau Mbak Lasmi saya minta menyebutkan tiga kata dalam bahasa Indonesia yang paling Mbak sukai, kira-kira apa saja, Mbak? Anggaplah ke depannya pembatasan penggunaan kata untuk menutup tulisan semacam PSBB untuk sastra. Oh, sekali. Uh, apa ya? Uh, boleh dipikirin dulu nggak ya? Ternyata enggak langsung datang uh, gitu aja ya dengan spontan. Oke, oke. Okay, okay. Oke okay, baiklah Nantilah. nanti lah balik lagi ke situ ya, ya pertanyaan ya. itu nanti ya. tolong tolong diingatkan. tapi terima kasih pertanyaan yang apa okay. ya apa menarik dari Erina Selamat Saputri Halo Mbak Laksmi bagaimana sih proses pertimbangan atau inspirasi Mbak Laksmi dalam menentukan dan membentuk tokoh serta karakter utama dalam novel Mbak Laksmi ya. Uh tentunya berbeda-beda apa yang kita ingin sampaikan ya seperti tadi dalam awal apa uh, uh, pembicaraan saya dengan Maria uh, apa yang mendasari novel ini misalnya jadi mm -hmm. pertimbangan apa yang saya saya um, uh, yang ada dalam um, pembentukan tokoh tokoh utama mm -hmm. saya gitu uh, tapi ini semua saya rasa juga berangkat pada Uh, keinginan dasar untuk bicara tentang hubungan ibu dan anak, uh, dan kita bicara tiga generasi di sini ya uh, mm -hmm. jadi uh, segala apa yang saya uh, yang saya tafsirkan uh, tentang kehidupan tokoh-tokoh uh, fiksional ini yang harus saya hidupkan itu uh, sangat uh, terpengaruh oleh hubungan saya sendiri misalnya dengan perempuan-perempuan dengan, uh, dalam kehidupan saya terhadap mm -hmm ibu saya sendiri terhadap anak saya sendiri yang sekarang sudah berusia dua, hampir 25 tahun wow. dan tidak dan tidak tidak hidup di Indonesia ya dia um, mm -hmm. uh, sekarang oh, tidak di Indonesia. Uh, jadi um, ya ada ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu dan seberapa autobiografisnya misalnya cerita-cerita uh, ini itu kan juga sesuatu yang harus saya harus saya putuskan terus-menerus seberapa seberapa jauh saya mau uh, memberikan Um, diri saya nih loh kepada apa uh, dan kebenaran saya atas atau um, kepada karya fiksi saya gitu um, ya mungkin mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan Oke okay. ini. Uh, uh, ini pertanyaan terakhir dari Good Boy kendala apa yang Balasmi alami hingga pernah membuat terhentinya proses penyelesaian novel ini Eh sorry ini bukan yang terakhir ternyata ada lagi setelah itu oh, oh, okay. uh, 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 tapi yang ini dulu deh kendala apa yeah. yang dialami sehingga maaf pernah membuat terhentinya proses penyelesaian novel ini? Eh, apakah ada, uh, oh, oh, ada komen apa tidak? itu? Uh, terus terang, uh, yang membedakan kekasih musim gugur bahkan juga Aruna dan lidahnya yang sebelum ini ya novel saya yang kedua mm -hmm. dengan uh, proses penulisan Amba sebagai novel pertama saya uh, adalah bahwa saya sudah lebih terstruktur dalam menulis novel dan juga karena ada tenggat waktu itu yang saya mm -hmm. bilang tadi, jadi saya mm -hmm. tidak punya kemewahan uh, uh, punya punya waktu yang sedikit banyak. Jadi harus praktis dan harus disiplin me mm -hmm. menyelesaikan apa uh, per, apa me ya menyelesaikan uh, uh, karya ini penting gitu, nggak, nggak nggak boleh ada nggak boleh ada jeda hampir. Uh, sementara kalau dengan amba karena saya belum belum pernah menulis novel sebelumnya, um, mm -hmm. jadi saya masih masih bereksperimen gitu loh dengan dengan bentuk ya kan uh, jadi itu saya sampai 10 tahun kan hampir untuk menyelesaikannya kasih musim oh. gugur hampir tidak ada jeda okay. hampir tidak ada jeda dan, tapi juga dengan segala keterbatasan dan juga ke, dengan segala kekurangannya jadinya ya karena saya tidak bisa uh, tidak punya waktu untuk mengendapkan banyak hal uh -huh. uh, atau berpikir ulang aduh ini ini mungkin bagian ini porsinya nggak usah terlalu besar dan juga kalau kalau lagi nulis novel itu kan um, banyak sekali momen-momen uh, di mana kita terisolasi dalam satu bagian saja gitu loh dari novel mm -hmm. itu dan kita nggak mm -hmm. melihat keseluruhan ya karena kita lupa kita udah nulis apa sih sebelumnya apakah ada ada hal-hal yang uh, mungkin uh, mungkin kita ulang-ulang mm -hmm. atau ada bagian-bagian yang terus kayaknya oh, ini ya apa uh, kebanyakan gitu bagian mm -hmm. ini, gitu yeah. kita tidak melihat semuanya dalam 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 keseluruhan ya sampai kita mempunyai waktu untuk itu bahkan untuk itu pun orang. juga belum tentu kita kita bisa melihat uh, novel itu dengan seksama kalau kita sudah setiap hari bergulat dengan 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 teks yang sama itu kan kadang-kadang kita jadi buta gitu jadi kita nggak lihat lagi gitu loh masalahnya gitu tapi ya itu untungnya ada tenggat waktu itu uh, untuk menjawab apa good boy uh, 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 jadi untuk seorang seorang yang yang, mm -hmm. jadi, besar jadi untuk seorang laksmi Pamuncak itu deadline adalah suatu yang sakral ya jadi uh, dan terus. pada akhirnya membantu, oh. pada akhirnya membantu. Oh. Ya. Karena Mulai saya biasa. pada dasarnya suka ini, suka nunda-nunda. Oke, oh, okay. <laughs> tapi justru dalam hal ini ini jadi semacam bantuan ya untuk tetap konsisten yeah. seperti itu. Wow. Yeah. Oke, okay, yeah, menarik sekali. Yeah. Nah ini pertanyaan yang berikut dan yang terakhir dari Abriani Sinaga. Apa makna musim gugur di dalam novel ini dan bagi Mbak Laksni sendiri? Uh, oke. Okay. Uh, waktu saya berpikir tentang judul, uh, waktu saya masih tinggal di Berlin, hmm. itu paling paling seru dong mikirin judul. Kayaknya ini ini yang akan menjadi simbol dari 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 semua ikhtiar ini gitu. Hmm. Saya tuh hmm. itu memang lagi 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 musim gugur di Berlin dan musim gugur di Berlin tuh indah sekali, warna-warnanya cantik, uh, cahayanya cantik. Kita um, sempat ngomong ya mengenai warna dan cahaya Uh, terus kemudian juga ada daun-daun apa namanya yang jatuh gitu di um, di tanah dan saya me, apa, menginjaknya gitu pokoknya mm -hmm. jadi uh, uh, banyak sekali emosi yang terbetik waktu itu terus saya ingin sekali melakukan Bapak eh, memilih judul yang ada ada kata fall uh, mm -hmm. fall fall atau autumn tapi mm -hmm. juga saya mau bermain dengan fall itu uh, musim gugur sebagai sesuatu yang tid kita tidak pernah alami di Indonesia kan jadi ini menarik mm -hmm. kan um, ya yeah, yeah. musim gugur padahal ini musim gugur di mana gitu. Mm -hmm. uh, dan juga uh, saya bermain uh, dengan uh, makna ganda dari fall. Karena saya menulis dalam bahasa Inggris, jadi hal itu penting kan maksud untuk di untuk disampaikan gitu kepada audiens berbahasa Inggris. Fall dalam bahasa Indonesia jatuh itu bisa macam-macam. Kita bisa jatuh-jatuh apa seperti jatuh Jatuh, jatuh, yeah. jatuh mm -hmm. ada ad, kejatuhan apa sesuatu yang runtuh atau rubuh dalam dalam kehidupan kita atau kita atau misalnya kalau kita lagi apes kita jatuh nih kehidupannya gitu bisa juga bisa juga jatuh jatuh cinta yeah. Iya hati ya kan bisa juga jatuh sakit ya kan jadi macam-macam uh, gitu kejatuhan itu ternyata ya kan jadi uh, saya mau bermain dengan makna ganda itu makanya for baby ini rada membingungkan buat banyak orang uh, ada yang yeah. bilang Oh baby itu jadi maksudnya apa fallen baby yang enggak fall baby kayak autumn baby gitu bisa kan ke apa kekasih musim gugur mm -hmm. uh, jadi jadi itu yang yang apa mendasari judulnya oke okay. uh, apakah kita akan memilih tiga kata bahasa Indonesia tadi atau masih mau memikirkannya lagi oh satu, uh, lagi mikir uh, ada saya tuh selalu suka kata jernih gemilang wow oke okay. Jernih, gemilang. Mm -hmm. Satu lagi belum dipikirin. Apa lagi satu? Satu lagi belum dipikirin. Oh, Nggak, satu masih lagi dipikirkan dipikirin. lagi. Jadi oh, saya okay. masih nah, berarti satu kata ya. Jernih dan, dan gemilang ya. Uh -uh. Kita suka aja melihat kata itu di, di, di apa? Cara visual bagus gitu Oke okay, baiklah. Mbak uh, Lestari kita hanya tinggal berapa 15 menit lagi. Oke. Okay. Uh, jadi kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang tadi belum sempat saya tanyakan. Buku ini, yeah. uh, novel Kasimus gugur ini kan sudah menang di Singapore Book Award, mm -mm. ya. Yeah. Uh, nah, mm. uh, mungkin bisa dibagikan sedikit tentang keterlibatannya maupun uh, perasaannya bahwa akhirnya novel ini bisa menang di sana, gitu. Um iya saya sendiri tidak pernah seumur umur uh, seumur hidup berpikir bahwa saya akan mendapat penghargaan dari Singapura ya uh, mm -hmm. itu, itu tentu sekali tentu tentu saya tersanjung sekali uh, terutama karena saya pernah tinggal di Singapura uh, okay. pertama sebagai pelajar uh, tahun 80an gitu uh, mm -hmm. lalu, jadi peralihan SMP SMA lah gitu ya saya mm -hmm. sekolah di Singapura terus kemudian saya pernah tinggal di sana juga bersama anak saya Waktu itu, usianya sekitar enam sampai delapan tahun, gitu deh. Kita tiga tahun di situ, hanya kita berdua, ya. Nah, wow. dalam periode itu, saya bekerja untuk sebuah organisasi seni pentas internasional, namanya hmm. Theatre Works. Nah, jadi, saya banyak berurusan bersentuhan dengan dunia seni. Terus, kemudian saya juga pernah uh, memproduksi sebuah uh, program. Seni, seni pentas di di National apa Museum of Singapore waktu itu jadi saya cukup mengikuti ya perkembangan seni rupa di sana jadi um, bagi saya senang aja gitu loh bahwa mm -hmm. um, bahwa saya bisa dihargai di di sebuah kota di mana saya pernah berkiprah gitu okay. uh, tapi kalau kalau soal Singapore Book Awardsnya sendiri terus terus dari permulaan saya nggak nggak terlibat jadi saya cuma dikabari uh, aja sama editor saya di Penguin waktu itu uh, Nora dia bilang eh gimana kalau saya me mengikutkan uh, mm. Fall Baby dalam uh, dalam uh, penghargaan ini saya cal apa? Apa? apa karena oh ya karena ada ini saya harus mesti jelaskan ya ada dua penghargaan mm. um, sastra di sana di Singapura yang satu Singapore Literature Prize satu lagi uh, Singapore Book Awards kalau Singapore Book Awards mm. lebih untuk um, Pengarang atau buku-buku yang diterbitkan di uh, Singapura, gitu. Nah, oh. Singapore Literature Prize harus um, warga, uh, harus untuk warga Singapura. Penulisnya harus dari Singapura. Maksudnya, uh, oh. jadi udah akhirnya saya bilang, "Oke, okay, gitu." Terus uh, satu bulan, dua bulan setelah itu, saya dengar bahwa karya saya masuk dalam daftar pendeknya, shortlistnya, uh, terus beberapa minggu kemudian. Uh, biasa memenangi bagian apa karya sastra terbaik itu jadi ya senang sekali. Oke okay. luar biasa. Laksmi uh, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke okay. aduh iya ya. Akhirnya satu setengah tinggal. jam itu selesai. <laughs> uh, saya, uh, mungkin ada statement akhir yang balas mau sampaikan uh, baik itu tentang kekasih musim gugur kemudian tentang MWf memori Project maupun MWF kedepannya ataupun tentang kita semua lah khususnya dalam masa yang belum penuh ketidakpastian ini <laughs> pandemic yeah. ini silakan mbak dalam masa pandemi ini ya terutama saya melihat apa kiat-kiat uh, Makassar Writers Festival uh, uh, secara spesifik dan juga uh, dalam keterlibatannya dalam sastra secara, secara secara apa secara umum Uh, kolaborasi mm -hmm. dan apa semua cat kreat -kreat, apa um, kreatif yang 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 dijalankan um, untuk berkolaborasi dengan dengan penerbit lain eh, dengan penerbit dengan 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 penulis dengan toko buku, semuanya dalam jajaran apa atau um, penerbitan itu, um, saya pikir uh, sebuah um, itu sangat penting dan kita juga tidak tahu akan berapa akan berapa lama um, mm -hmm tapi ini kita semua sama-sama ingin mencoba mencari celah kan dalam keterbatasan kita dan saya rasa makassar writers festival yang begitu mengilhami banyak orang orang yang mencintai um, makassar writers festival itu begitu banyak mereka seperti menemukan wadah juga untuk suara mereka sendiri tidak <laughs> saja apa tidak saja suara-suara penulis-penulis yang mereka kagumi atau yang mereka minati gitu um, <laughs> tapi juga untuk suara penulis pun juga um, wadah yang sangat ramah penting untuk yang tadi itu meningkatkan uh, dialog dan saling kenal uh, dalam okay. ke seragaman kita ini. Yeah. itu jadi yeah. um, apa saya saya doakan saya apa um, um, dan saya berterima kasih gitu pada pada Baca festival karena tetap bersemangat dalam dalam proses ini dan kita semua dukung dan mudah-mudahan semua orang makin sering baca dalam dalam masa pandemi ini dan saling apa yeah. uh, mendukung um, Kiat-kiat seperti ini. Terima kasih. Oke, okay. uh, terima kasih banyak Mbak Laksmi untuk kesediaannya. Uh, satu lagi PR untuk Mbak Laksmi nanti diminta oleh panitia agar jangan lupa memilih satu pertanyaan menarik yang tadi sempat okay. disampaikan oleh uh, para audiens. Uh, nanti pemenang uh, akan menghubungi uh, panitia. Nah, sekarang untuk Mbak Laksmi silakan pilih. Pertanyaan mana yang paling menarik? Nanti akan diberikan satu buku kekasih musim gugur dari MWF. Oke. Okay. Mas um, ingat nggak pertanyaannya? Oh iya iya nggak Jadi jadi musim milih kan. Uh, uh, tadi yang tentang. Oke. Okay, ya tentang itu apa, tadi yang itu tentang apa. tiga yang tiga, tiga kata itu yang saya tidak bisa jawab sepenuhnya itu saya tanya uh, kok, kok, pertanyaan yang menarik karena itu. Oke. Okay. Jadi itu berpikir. ya. Oh, oh ya, boleh ya. Oke, okay. <laughs> Oke okay, baik. Berpikir, uh, uh, berpikir. Jadi yang jadi yang, menjadi, yang akan mendapatkan giveaway buku kekasih musim gugur adalah Bahasa Nova Siregar. Selamat untuk ya, Basa dari Lampung. Terima kasih telah membuat uh, saya berpikir. pertanyaannya ya. sampai saat ini tetap terasa sulit. Tetap oleh Mbak <laughs> terasa sulit. ada satu kata yang belum bisa dijawab ya. Iya masih satu. Jadi untuk me, uh, apa ya uang tutup mulut nih kita ngasih buku aja <laughs> <laughs> kita ngasih buku aja ngasih novel ke kekasih musim gugur. Oke okay, uh, teman-teman uh, demikian sesi kita hari ini uh, banyak sekali saya pikir yang kita dapatkan sama-sama dari diskusi ini. Uh, jangan lupa untuk tetap mengikuti seri MUF Memory Project yang lain. Uh, Sabtu depan 26 September pukul 13 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat kita ada satu sesi uh, Siri dan Manu Indo Manusia Indonesia sebuah novel karya Asmayani Kusrini uh, ini diterbitkan oleh MCL Publisher. Berkisah tentang tiga generasi dengan cara pandang yang mewakili zamannya masing-masing. Nah, seperti juga sesi hari ini, uh, sesi yang lain dari MWF Memory Project akan disiarkan ulang di YouTube Rumah Taat Space. Teman-teman bisa mengakses ulang seri seri yang lain maupun seri hari ini. Buat kalian yang tidak sempat menonton tadinya, bisa menonton ulang di Rumah Taat Space. eh uh, baiklah, kita akhiri dulu sesi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Laksmi, untuk penerbit kasih media pustaka utama dan juga untuk klub buku Petra Ruteng atas uh, keterlibatannya sehingga sesi hari ini bisa berjalan lancar. Selamat sore dan salam literasi. Terima kasih.